Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kali ini kita dari PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Bandar Huluan sedang meninjau lokasi Tugu Sujono di Bandar Betsi, Kecamatan Bandar Huluan ya sobat ya. Kita bisa melihat sendiri bahwasannya saat ini kondisi di Tugu Sujono ini kalau saya katakan sangat kurang terkelola dengan baik ya. Nanti simak aja langsung videonya. Oke. Baik, selamat sore. Selamat berjumpa dengan kami, pengurus anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Bandar Huluan. Kami datang kemari untuk melihat langsung bagaimana sebenarnya pengelolaan Monumen Pancasila yang ada di Kecamatan Bandar Huluan, Nagori Bandar Betsi 2, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kita bisa saksikan di sini bagaimana pengelolaan yang buruk. Ya, perawatan yang buruk dengan Monumen Pancasila ini. Kita sampai hari ini masih menelusuri siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus ini semua. Tentu kita sangat prihatin karena Tugu Sujono ini adalah salah satu ikon monumen di Kecamatan Bandar Huluan. Kita berharap ke depan pemerintah bisa lebih fokus memperhatikan bagaimana cara mengelola ke depan yang lebih baik.
Kebetulan daerah ini dikelilingi BUMN, yaitu Nusantara 3, perkebunan Nusantara 3, kebun Bandar Betsy. Kita belum tahu, nanti kita coba nanti berkomunikasi dengan mereka bagaimana sebenarnya sistem yang dibangun untuk mengelola tempat ini. Perlu kita sadari ya, untuk merawat monumen Pancasila itu sendiri kita sudah tidak mau. Lalu bagaimana kita membangun rasa memiliki sendiri dengan Pancasila itu? Lalu bagaimana kita membangun karakter kita sebagai karakter yang Pancasila? Saya pikir ini adalah menjadi perhatian kita bersama, segala unsur pimpinan yang ada di Kecamatan Bandar Huluan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan berkomunikasi dengan semua pihak lintas sektoral yang ada relevansinya, hubungannya dengan perawatan Tugu Sujono ini. Kita berharap kita duduk bersama, berpikir, mencarikan solusi bagaimana pengelolaannya ini besok. Kalau kita lihat keadaan sekarang ini, melihat rumput yang tingginya sudah mulai tinggi, ya kita mungkin ini sudah lebih setahun ya, kalau melihat tinggi rumputnya sudah lebih dari setahun ini tidak terurus. Namun kita tidak mau berbelit-belit atau berputar-putar dalam satu masalah itu. Kita akan carikan solusinya. Mudah-mudahan di pemerintahan besok, pemerintahan Bapak Radiapo Hasyolan Sinaga ini bisa memberikan perhatian di Bandar Huluan ini. Demikian saya pikir yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membangunkan jiwa kita bersama. Terima kasih. Pancasila. Abadi. Pancasila.